move on atau setia menanti. Jam menunjukkan pukul 3 pagi, aku tak tahu nak menangis ataupun bangun dan teruskan kehidupan baru. Hari ini, dah hampir 3 bulan dah aku lafazkan cerai terhadap bekas isteriku atas permintaannya sendiri. Ya, masa tu dia sendiri minta kami berpisah secara baik. Alasannya sebab tak boleh lupa dan mentalnya depression sepanjang perkahwinan bila dia teringat kesilapan yang aku dah lakukan. Even aku dah bertaubat dah dan dah jadi wali ulama pun, bagi seseorang yang disahkan mental depression, ia bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilupakan. Kami berkahwin ketika zaman belajar lagi dan alhamdulillah rezeki ada 4 orang anak dan yang paling bongsu baru berusia 1 tahun lebih. Aku sangat sayangkan isteri dan anak-anak. Tapi di sisi gelapku ada 3 kali kejadian yang melibatkan aku dan isteri, tapi masih diberi peluang. Namun bila masuk kali keempat ni, even asalnya dia juga bagi peluang, namun dia suka untuk terima dan dia bertekad untuk memfailkan perceraian. Di sisi mata orang melihat aku sebagai seorang suami yang terlalu sayangkan isteri. Kalau di rumah, mostly akulah yang banyak bantu kerja rumah dan tugas utama isteriku hanyalah memasak. Itu pun aku tak pernah paksa dan kalau dia tak larat, aku ajak je dia pergi kedai makan ataupun order je Foodpanda. Anak-anak, alhamdulillah, aku tak kekok langsung untuk urus dari hal mandi, tukar pampers, buat susu tengah malam. Ya, semua 4 anak akulah yang bangun malam buatkan susu dan tidurkan mereka. Berbalik pada kesilapan aku tu, perkara apa yang aku buat sampai isteri sendiri failkan perceraian? Jujurnya, aku bukan kaki minum ke, kaki judi ke, kaki buku, kaki perempuan, bukan. Tapi aku mencurangi isteriku atas asbab di telefon dan di social media. Libatkan aku mesej dengan somebody di alam maya yang aku sendiri tak pernah jumpa di alam realiti. Kali keempat ni lagi dia suka terima sebab aku mesej sampai tahap yang memalukan. Perkara tu menyebabkan isteri aku trauma dan dia sukar untuk melupakan. Sampai tahap dia didiagnose ada mental depression. Dan aku lepas kejadian kantor itu, aku sangat menyesal dan aku memang berjanji dah dengan dia, aku takkan buat lagi. Aku cuba untuk justify kata dekat isteri ku yang aku bukan tahap sampai buat dosa besar pun. Tapi bagi dia, kesan tu cukup mendalam. Aku cuba selamatkan sedaya upaya. Aku ajak dia bercuti, belikan hadiah untuk pujuk dan sebagainya. Dan dijadikan keadaan semakin mencabar bila aku yang bekerja di sebuah sekolah swasta, aku terpaksa pula resign atas faktor pengurusan. Mudah kata ada isu pengurusan dan kewangan lah menyebabkan aku perlu meletakkan jawatan. Lagilah perkara ni membuatkan keadaan makin sukar kerana aku dah tak ada pekerjaan yang terjamin. Maka bermulalah kehidupanku jadi rider lalamu, driver ke Grab dan ejen takaful. Bila aku dah tak ada apa-apa ni, dengan kesilapan yang aku dah buat tu pula, isteri ku tak ada apa nak kesalkan pun tinggalkan aku. Kalau aku ni kaya, income 6 angka sebulan, mungkin lain lah kot. Dia merupakan seorang guru KPM dan sudah pasti dia rasa kuat je tanpa aku sebab dia ada kerjaya dan income sendiri. Dan yang lebih memburukkan keadaan, isteri aku ada hubungan yang tak baik dengan keluargaku, terutamanya dengan mak aku. So, perkara macam isu balik kampung dan penjagaan anak pertama kami yang dijaga oleh ibu aku ketika kecil menyebabkan semua tu diungkit dan keadaan makin sukar agaknya dan berkaitanlah semuanya. Ikutkan hati, kami masih sayang menyayangi dengan anak pun masih kecil lagi. Bila terpandangkan wajah anak, aku jadi sebab memang aku nak pertahankan. Namun hati isteri ku dah tekad untuk teruskan perceraian. Malah diberi lagi syarat bila bercerai, jangan diajak untuk rujuk. Pada pandangan keluarga aku dan sesetengah kawan-kawan yang tahu masalah kami, mereka melihat aku yang lembik dan aku terlalu mengikut permintaan dia. Ya, aku akui aku takut kehilangan dia dan semua dari dia aku turuti. Isteri ku adalah minta tukar ke kampung halamannya sebab nak menjauhkan diri dari aku. Dan dia pun tahu dengan 4 anak masa kecil, sukar untuk diuruskan bersorangan tanpa aku. Aku akui kesilapan yang aku lakukan dan aku betul-betul menyesal dan aku nak get back dengan dia. Sekarang idah dia pun dah tamat dah. Dan dia pun tak ada tanda untuk terima aku kembali. Dia sering merujuk mental depression dia sebagai poin utama hubungan kami tak boleh diteruskan, even perasaan sayang tu masih ada. Dia masih bahasakan diri dia sayang abang dengan aku. Aku tahu jauh di sudut hati dia sayangkan aku dan dia pun tahu yang aku sangat sayangkan dia. Dengan keadaan buat masa ni, ramai cadangkan aku untuk move on. Okay, bagi keluarga aku pula, isteriku dah tak hargai dah benda yang kau buat sama ni kan. Biarlah beratus kebaikan yang kau buat pun, tapi disebabkan kesilapan yang telah kau buat tu, dah tak nampak dah apa saja kebaikan dari aku. Aku pun macam dah ada tanda depression dah ni dan aku dah mula rasa stres, kena refer psychiatric juga kot. Sekarang aku mesti jalankan tanggungjawab aku sebagai ayah.
Aku masih lagi hantar dan jemput mereka dari sekolah. Kadang-kadang bila isteri aku tak ada kat rumah, aku masih menguruskan rumah tersebut. Dari hal baju, mengemas. Adakah aku ni terlalu baik sangat sehingga sesetengah orang melihat aku dipijak sebab terlalu ikut kemauan isteri? Mungkin aku perlu pergi jauh darinya agar dia merasakan kehilangan aku. Tapi aku masih kesian dengan dia menguruskan anak dan rumah bersorangan. Cuma aku tahu aku kena kekal bertaubat dan tidak lagi buat kesilapan tu lagi. Sayang, ketahuilah. Hati ini masih menyayangimu. Abang tahu abang dah tak ada apa dah. Kerja hilang, income pun dah tak stabil, rumah pun tak mampu nak beli lagi. Mungkin abang perlu jadi somebody yang kaya, ada semua dari sudut material baru datang kembali pada sayang. Mungkin sayang juga perlukan masa untuk pulih dari mental depression yang dialami. Tapi ketahuilah sampai ke akhir hayat, abang tetap menyayangi dan akan terus menantimu. Suami yang menunggu.